ampun, Elva. Kamu kenapa sih? Baru juga datang. Udah marah-marah kayak gini. Hei, Windy. Udah ya? Udah berhenti bermuka dua di depan aku. Jadi sebenarnya, kenapa kamu tega-teganya memboikot aku dan Starla, mantan menantu aku? Kenapa? Emang salah kita tuh apa? Kenapa ya kamu tuh bisa tega menusuk sahabat kamu sendiri dari belakang? Sekarang jelasin sama aku sejelas-jelasnya. Dan tolong ya, berhenti senyum manis belagang atau apa-apa. Karena aku tahu di dalam hati kamu gak sepolos muka kamu. Ya ampun, Fa. Kamu kok jadi salah paham kayak gini? Gak kayak gitu kok, sayang, sebenarnya. Aku minta maaf ya. Kamu kelihatannya jadi sangat salah paham sama aku. Oke. Jadi gini, karena kamu kebetulan udah di sini, aku lebih baik jelasin satu persatu ya ke kamu. Kalau masalah waktu itu aku nggak ngaku sama kamu, aku adalah ownernya Suteja & Co. Itu karena aku cuma nggak mau aja, Fa. Kalau kamu sampai tahu aku tuh owner dan nanti kamu nganggep aku sombong gitu, ya kan? Terus kalau masalah boikot, waktu kamu nggak menang lomba, itu bukan seperti itu, nggak seperti yang kamu sangka. Aku tidak memboikot, jadi kamu nggak menang. Tapi sejujurnya cuma karena, ya gimana ya aku jelasin ya, kalau kreasi kamu itu kurang cocok sama standar perusahaan kami. Itu aja kok, nggak lebih. That's all. Jadi aku juga minta maaf kalau kamu jadi salah paham dan jangan sampai jadi nyeret-nyeret ke masalah yang lain gitu. Bodoh, Windy. Bisa kamu kelabui dengan muka kamu yang sok manis dan alasan yang gak masuk akal yang keluar dari mulut kamu barusan. Tapi lihat muka Windy yang sok polos ini, aku malah makin yakin ada sesuatu yang Windy sembunyikan dari aku. Tapi fine, oke lah kalau gitu. Kalau memang perempuan ini mau main-main umpet-umpetan, aku ladenin. Tapi sebentar lagi dia akan lihat kalau aku, Elva Wijaya, gak akan pernah kalah sama siapapun, termasuk sama dia. Oh, gitu. Oke lah kalau gitu. Sekarang sudah jelas. Jadi sekarang aku mengerti. Ternyata mama semudah ini melunak. Syukurlah. Padahal tadi ya aku udah khawatir. Syukurlah. Ternyata Elva mudah dibujuk. Okay. So, semuanya udah clear kan? Hah? Jadi nggak ada salah paham lagi di antara kita. Ya udah pasti dong, Mindy. Kita kan besti. Masa ada sahabat terus bermasalah, nggak ada kan? Ya udah kalau gitu, semuanya sudah jelas. Sekarang aku pamit pulang ya, darling. Oke. Ayo Niko sayang, kita pulang. Mama sekarang udah lega karena Tante Windy sudah menjelaskan Mama. Niko? Ya ampun, Niko, really? Niko? Tau gak sih, tante terakhir kali ketemu kamu itu, kamu masih sekecil ini.
Dan sekarang kamu udah besar banget sayang. Apa kabar nak? Alhamdulillah baik tante. Kalau gitu ini udah selesai kan? Kalau gitu kita bisa permisi dulu tante. Oke. Okay. Thank you. Bye Pak. Bye Nico. Thank you. Syukurlah mereka akhirnya bisa diusir dengan mudah. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.